Zoom mengadopsi teknologi AI alias Artificial Intelligence dari OpenAI untuk meningkatkan kemampuan fitur Zoom IQ agar menjadi lebih canggih dan dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Kehadiran teknologi AI itu membantu Zoom dalam membuat fitur ringkasan obrolan dan pembuatan teks sehingga dapat meringkas konten rapat secara real-time. Fitur ini tentunya akan bermanfaat bagi pengguna yang datang terlambat bergabung ke rapat karena akan mengetahui ringkasan obrolan dalam rapat yang sudah lewat dan pengguna dapat mengejar ketinggalan rapat dengan cepat. Zoom IQ sendiri akan menggunakan generatif AI untuk menyusun pesan dan respons menggunakan konteks percakapan dan arahan pengguna. Melalui postingan blognya, Zoom mengatakan fitur Zoom IQ baru akan tersedia untuk pengguna yang terpilih berdasarkan undangan mulai bulan April mendatang. Sebagai informasi, Zoom sendiri bukanlah platform produktivitas kerja pertama yang mengadopsi fitur AI. Platform seperti Slack, Google Workspace, dan Microsoft 365 juga mengumumkan integrasi AI ke dalam platform mereka pada bulan ini.